umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Tuhan senantiasa hadir di antara kita dan melakukan karya-karya agungnya untuk menyelamatkan kita. Kristus penyelamat kita melalui gereja menyalurkan keselamatan dalam sakramen-sakramen. Kita patut bersyukur dan bergembira karena hari ini ke-342 orang saudara-saudari kita akan menerima pengurapan krisma dari Tuhan melalui tangan yang mulia Bapa Uskup. Mereka telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan dan diberi makanan dengan Ekaristi. Kini akan dikuatkan dengan daya Roh Kudus dalam sakramen krisma. Mari kita dukung niat baik mereka dengan doa-doa agar mereka menjadi saksi Kristus yang mampu mewartakan cinta Tuhan kepada dunia. Urutan perarakan sebagai berikut. Ajuda pembawa stribul dan dupa, ajuda pembawa salib, ajuda pembawa lilin, wali krisma, ajuda pendamping, ajuda pembawa mitra dan tongkat uskup, para imam konselebran, dan yang mulia Bapa Uskup. Mari kita berdiri dan mengawali perayaan ini sambil memadakan lagu pembuka. Thank you.
dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anak calon krisma terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita agar kita boleh layak dan pantas merayakan peristiwa keselamatan ini, menerima Roh Kudus dengan karunia-karunianya. Dan untuk itu, kita mengawali perayaan ini dengan mendengarkan penyampaian dari wali, orang tua penerima sakramen krisma. Yang mulia Bapak Uskup, hari ini kami umat paroki Santo Petrus dan Paulus Lamalera menghantar saudara-saudari kami yang berjumlah 342 orang untuk menerima sakramen krisma sebagai kepenuhan inisiasi Kristiani. Mereka telah dipersiapkan dengan saksama oleh para pembina sehingga telah pantas untuk menerimanya, dan dengan demikian dapat dikukuhkan sebagai anggota yang matang imannya dalam Gereja Katolik. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam perayaan kudus ini menerimakan sakramen krisma kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat paroki, secara khusus kepada para pembina dan pembimbing yang dengan tekun telah mempersiapkan saudara-saudari anak-anak kita ini, membimbing mereka sampai pada kepenuhan inisiasi Kristiani yang terlaksana pada hari ini. Kamu telah sungguh-sungguh berpartisipasi membina iman Gereja Katolik di dalam karya kegembalaan kami. Maka dengan senang hati saya mengabulkan permohonan kalian. Sekarang mari kita bersama-sama memanjatkan doa ke hadapan Allah supaya Ia menyingkirkan segala hal yang meresahkan hati dan memperkokoh kesatuan di antara kita satu sama lain dan memperkuat kesatuan kita dengan Tuhan. Mari kita mohon ampun dan belas kasih dari Tuhan supaya layak dan pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, berkat misteri Pentekosta, Engkau telah menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus ke atas kami semua, teristimewa kepada para calon krisma ini. Bantulah mereka untuk menjadi dewasa di dalam iman, agar mereka pun berani bersaksi tentang Kristus dengan perkataan dan dengan cara hidup Kristiani yang baik. Semoga dengan demikian kerajaan Allah semakin nyata di dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan suci hari ini menegaskan bahwa pada hari Pentekosta, Roh Kudus memenuhi hati para murid, dan sekarang Roh Kudus yang satu dan sama memenuhi hati kita semua. Setelah kita menerima Roh, kita akan hidup oleh Roh dan menikmati buah-buah Roh, menikmati damai sejahtera, dan menerima perutusan untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan dan merenungkan warta karya Roh Kudus dalam sabda Tuhan dengan penuh iman. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentekosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang, dikaruniakannya pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak calon krisma terkasih. Kemarin sore, dalam acara penjemputan, saya melihat, menyaksikan, dan mengalami suasana yang sangat luar biasa. Melihat anak-anak kami sekar dalam jumlah yang cukup besar, memperlihatkan wajah-wajah gembira, bernyanyi, menari, mengungkapkan kegembiraan hidup sebagai anak-anak putra-putri para misionaris cilik yang dengan kegembiraan yang luar biasa itu menegaskan bahwa sebagai murid-murid Tuhan pada masa sekarang ini kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap gembira dan juga dengan penuh keberanian menjadi saksi-saksi Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan dan saya percaya
anak-anak yang penuh dengan semangat seperti ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi putra-putri gereja, anak-anak Allah yang selalu gembira dan bersemangat menjadi saksi di dalam hidup, walaupun kita menghadapi banyak tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan sakramen Krisma, menerima Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya. Roh inilah yang membuat kita menjadi lebih dewasa, membuat kita menjadi lebih berani dan semakin setia menjadi murid-murid Yesus pada zaman ini. Roh inilah yang membangkitkan sukacita, kegembiraan dalam hati dan diri kita masing-masing untuk menegaskan bahwa sebagai anak-anak Katolik, sebagai umat Katolik, murid-murid Yesus, kita harus tetap bersemangat, harus tetap gembira untuk menjadi saksi Tuhan. Dalam penerimaan sakramen Krisma, kita akan terima Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya, sekaligus memberikan kepada kita tugas perutusan dalam hidup kita sehari-hari menjadi anggota gereja. Kita menjadi semakin dewasa menerima tanggung jawab itu dari Tuhan untuk menjadi saksinya dalam hidup ini. Dalam penumpangan tangan oleh uskup, Roh Kudus yang dijanjikan dengan karunia-karunia-Nya itu kita terima. Dan pada waktu kamu diurapi dengan minyak Krisma, uskup mengatakan, mengampaikan di sana, terimalah tanda karunia Roh Kudus dengan mengurapi dahi kamu masing-masing dengan minyak Krisma. Yang tanda karunia Roh Kudus itu adalah tanda salib. Di dahi kamu masing-masing menerima tanda salib itu. Walaupun minyak Krisma akan hilang dari dahi kamu, tetapi ingatlah, tanda salib tidak akan pernah hilang dari dahi kita masing-masing, dari diri kita, dari hati kita. Salib tidak akan pernah hilang. Salib itu tanda permanen, tetap. Dia bertahan, dia ada sepanjang kehidupan kita. Dan di sanalah kita menerima tugas tanggung jawab dalam hidup ini, memberi kesaksian tentang salib ini dalam hidup kita sehari-hari. Sebagaimana kemarin kita menyanyi, menari dengan sukacita karena kegembiraan iman, demikian juga dalam Krisma ini
dengan menerima salib Tuhan, tanda melalui minyak krisma, tanda salib urapan pada dahi masing-masing, kita dengan gembira menerima tugas dan tanggung jawab menjadi saksi dari Tuhan, tugas dan tanggung jawab mewartakan salib Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam salib itu, kita menerima karunia-karunia, kasih dari Tuhan yang telah mencintai, mengasihi kita melalui pengorbanan, wafat di kayu salib, bangkit membawa hidup baru bagi kita. Dan dengan menerima urapan minyak krisma dengan tanda salib, kita juga menerima tugas untuk mewartakan kasih, kebaikan yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan dalam hidup sehari-hari, selalu mewartakan cinta kasih, kebaikan kepada sesama kita dalam hidup ini. Dari salib itu juga kita belajar pengorbanan. Sebagaimana Tuhan berkorban, kita juga harus dengan gembira bersedia untuk berkorban untuk Tuhan, untuk gereja, untuk sesama kita dalam hidup. Kita juga dengan senang hati rela berkorban untuk sesama kita, untuk Tuhan, untuk gerejanya, dan untuk masyarakat banyak. Kita bersedia, kita berani, dan kita bergembira bila mau berkorban untuk sesama kita. Dari salib yang diurapi pada dahi kita masing-masing, diberi tanda salib itu, kita juga menyadari, kita juga terus-menerus belajar untuk mengampuni, memberi maaf dalam hidup ini kepada sesama kita. Dengan memberi pengampunan sebagaimana Yesus telah mengampuni kita, dengan memberi maaf kepada sesama sebagaimana Tuhan buat kepada kita, kita juga lakukan itu dalam hidup kita kepada sesama kita. Rela maafkan, rela ampuni sesama dalam hidup ini. Bila kita melakukan dengan penuh kesadaran dan penuh kasih dan dengan gembira, kita menjalankan perutusan dari Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga dengan penerimaan sakramen krisma ini, kita bertumbuh semakin lebih dewasa. Kita menjadi semakin lebih berani. Dan kita menjadi semakin lebih bersuka cita dan bergembira menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi-saksinya dalam hidup ini, mewartakan cinta Tuhan, mewartakan salib Tuhan yang kita bawa dalam hidup kita, yang kita terima pada pengurapan sakramen krisma hari ini. Dan kepada saudara-saudari, semua umat, kita semua yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Roh Kudus pada saat pembaptisan, dan juga kita semua yang telah menerima sakramen krisma pada perayaan ini,
kita dibaharui kembali, diteguhkan kembali dengan sakramen Krisma ini untuk membangun kembali janji setia, komitmen kita untuk menjadi saksi Yesus dalam hidup ini setiap hari. Dari diri kita masing-masing, mulai dari dalam keluarga-keluarga kita, setiap kita menjadi saksi Yesus di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di komunitas-komunitas basis gerejawi, kita juga harus menjadi saksinya, membawa cinta dan kebaikan bagi sesama anggota komunitas basis gerejawi dengan melibatkan diri, berpartisipasi, dan juga menjalankan misi dari Tuhan untuk membangun komunitas kita untuk benar-benar bertumbuh, berkembang menjadi komunitas iman, cinta kasih dalam hidup bersama sebagai wujud dari kehidupan gereja yang kita bangun mulai dari keluarga-keluarga dan juga di komunitas basis gerejawi kita masing-masing. Dan di sana anak-anak saudara-saudari yang menerima Krisma hari ini menjadi saksi utama dalam menghidupkan, membangun persekutuan itu di rumah-rumah kita masing-masing dan juga di dalam KBG-KBG kita masing-masing. Maka mari kita mempersiapkan hati dan diri untuk menerima Roh Kudus dengan karunia-karunianya dan menerima tugas perutusan itu dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita berdoa semoga semua kita, baik yang menerima hari ini dan yang sudah pernah menerimanya, semakin lebih bersemangat, semakin lebih gembira dan bersuka cita menjadi saksi yang setia dari Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudari, para peserta Krisma yang terkasih, kini kita memasuki bagian liturgi Krisma. Para calon akan dikuatkan oleh pencurahan Roh Kudus. Para calon Krisma akan membaharui janji baptisnya, dan selanjutnya Yang Mulia Bapak Uskup akan menumpangkan tangan dan mengurapi mereka dengan minyak krisma. Mari kita ikuti upacara ini dengan penuh iman sambil mendoakan para calon kita. Para calon krisma dipersilakan berdiri. Bapak Uskup yang mulia, atas nama calon-calon Krisma dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Lamalera, kami mohon kesediaan yang mulia Bapak Uskup untuk menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Mereka semua telah mempersiapkan diri selama masa pembinaan. Kami percaya akan niat baik mereka untuk menerima pengurapan Roh Kudus
melalui tangan Bapak Uskup. Atas restu Bapak Uskup, kami ucapkan terima kasih. Ya Bapak Uskup, mereka semua sudah dipermandikan dan menjadi milik Kristus. Mereka sadar bahwa untuk menjadi saksi Yesus yang sungguh-sungguh, mereka harus menjadi garam dan terang dunia. Karena itu mereka meminta diperkuat dengan Roh Kudus, Roh Yesus sendiri. Mereka sangat rindu dijiwai semangat Yesus seperti rasul-rasul pada hari Pentekosta. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyertai para calon krisma ini dengan doa agar Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah memanggil mereka melalui permandian kudus menganugerahi mereka dengan kepenuhan Roh Kudus untuk menghayati suatu hidup baru dalam keluarga Allah, yaitu persekutuan para kudus. Marilah kita membaharui janji baptisan kita. Anak-anak yang terkasih, anugerah Roh Kudus yang sebentar lagi akan kamu terima adalah satu tanda rohani. Tanda ini membuat kamu kuat dan serupa dengan Kristus dan menjadikan kamu anggota gerejanya yang sempurna. Maukah kamu menerima tanda ini? Kristus sendiri diurapi dengan Roh Kudus di dalam pembaptisan yang diterimanya di Sungai Yordan. Maka ia diutus melaksanakan karya penyelamatannya dan untuk menyalakan api Roh Kudus di dunia. Kamu sekalian yang sudah dibaptis akan menerima kekuatan Roh Kristus dan dahimu akan ditandai dengan tanda salibnya. Karena itu kamu harus memberi kesaksian tentang sengsara dan kebangkitan Kristus kepada dunia. Maukah kamu menjadi saksi tentang sengsara dan kebangkitan Kristus? Ya. Anak-anak yang terkasih, kamu sudah menyatakan kesediaan untuk menerima sakramen Krisma. Namun sebelum kamu menerima Roh Kudus, ingatlah akan iman yang telah kamu akui sendiri pada waktu kamu dibaptis atau yang diakui oleh orang tua dan wali baptis pada saat pembaptisanmu. Apakah kamu menolak dosa untuk hidup di dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah kamu menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah kamu akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, naik ke sorga, dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah kamu akan Roh Kudus,
Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini di dalam sakramen Krisma dianugerahkan kepada kamu secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentekosta. Percayakah kamu akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah membebaskan kita dari dosa dan melahirkan kita kembali dari air dan Roh Kudus, melindungi kita dengan rahmat-Nya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, untuk hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, para peserta Krisma, umat beriman yang terkasih, sekarang tibalah kita pada acara penumpangan tangan oleh Yang Mulia Bapak Uskup kepada calon Krisma. Mari kita mohon datangnya Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia mencurahkan Roh Kudus kepada para hamba-Nya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi di dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapan-Nya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Anak-anak terkasih, pada saat ini uskup bersama para imam yang hadir menumpangkan tangan ke atas kamu
Marilah berdoa di dalam hatimu masing-masing, memohon agar apa yang Yesus janjikan, yakni Roh Kudus, dengan karunia-karunia-Nya saat ini, diturahkan ke dalam hati kamu masing-masing. Kita hening sejenak. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Penyelamat umat manusia, Engkau telah menganugerahkan kepada para hamba-Mu ini kelahiran baru dalam air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh Penghibur, kepada mereka. Semoga mereka Engkau anugerahi Roh Kebijaksanaan dan Roh Pengertian, Roh Pengetahuan dan Roh Ibadat, Roh Penasehat dan Roh Kekuatan. Dan semoga mereka Engkau penuhi juga dengan Roh Takwa kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kini calon krisma akan maju ke depan Yang Mulia Bapak Uskup untuk menerima urapan minyak krisma. Dengan ini, mereka dilantik untuk suatu tugas tertentu dalam membangun gereja Kristus bersama dengan umat Allah yang lain. Mari kita mengikuti upacara ini sambil menyanyi dan berdoa bagi mereka.
Allah telah menganugerahkan Roh Kudus bagi kita semua. Marilah kita dengan gerakan daya Roh Kudus, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya. Umat dipersilakan berdiri. Ya Bapa, semoga umat-Mu yang telah dipersatukan oleh Roh Kudus bersama Bapa Suci kami Fransiskus dan Bapa Uskup kami Fransiskus Kopongkung serta semua uskup dan para imam di seluruh dunia senantiasa berkembang dalam kesatuan iman dan cinta kasih sampai Tuhan datang. Marilah kita mohon. Krisma hari ini berakar dalam iman, berkancang dalam cinta kasih, dan memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kami, tim pastor, dewan pastoral paroki dan seluruh umat paroki hidup dalam persaudaraan yang sejati karena menyediakan hati kami untuk dirajai Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Mengembang tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk membangun kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul-Mu. Engkau menghendaki agar dengan pengantaran mereka dan para pengganti mereka, Roh Kudus diberikan kepada umat beriman. Sudilah mendengarkan permohonan kami, dan semoga rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada para rasul pada permulaan gereja kini berkembang pula dalam hati umat beriman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Saudara-saudari, kita telah menikmati cinta Allah dalam hidup dan karya kita selama ini. Marilah dengan penuh syukur kita mempersembahkan diri, usaha dan karya kita bersama roti dan anggur untuk dipersatukan dengan kurban cinta Kristus dalam iringan lagu persembahan. Thank you.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima dengan pujian dan keselamatan kita serta seluruh. Tuhan, terimalah dengan rela persembahan kami. Berkat kepenuhan Roh Kudus para hamba-Mu ini telah Engkau jadikan lebih serupa dengan Kristus. Semoga oleh daya Roh Kudus itu mereka semakin berani memberi kesaksian tentang Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan yang kini hidup, mulia, dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan ku kekal, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, demi Kristus pengantara kami. Sebab sesudah naik ke surga dan duduk di sisi kanan-Mu, Ia mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikan untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Nya. Maka sekarang dan selama-lamanya bersama laskar para malaikat kami bersujud di hadapan-Mu dan memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari makan roti ini dan minum darah dia. Kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami dan bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopongkung serta semua rohaniwan. Kami mohon rahmat-Mu, berkat-Mu dan perlindungan-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah menerima tanda karunia Roh Kudus. Semoga mereka menjadi tanda salib Kristus di tengah dunia yang terus berubah dan berkembang ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang Oh,
segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Bapa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia sorgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan ini, agar anugerah Roh Kudus itu selalu tumbuh subur, dan semoga santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Paulus Lamalera bersama dengan umat di paroki ini mengucapkan limpah terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Fransiskus Kokongkun PR, Sekjen Romo Antis Kuala BPR, Deken Lembata Romo Sino Dagomes PR, Romo Noli sebagai Pastor Paroki, yang sudah bersama dengan umat di Paroki Santo Petrus Paulus Lamalera dalam perayaan pengurapan Krisma bagi ke 342 anak paroki. Dewan Pastoral Paroki juga mengucapkan limpah terima kasih kepada rombongan Yang Mulia Bapak Uskup kelompok THS THM yang sudah hadir bersama di tengah umat paroki. Juga tidak lupa akan mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, mulai dari PPA, lektor, petugas yang membawakan tongkat dan episkop, Bapak Mama Saksi Krisma, anggota kor dari lingkungan Emmanuel bersama dengan dirigen dan organis. Bapak Uskup persiapannya hanya satu minggu saja. Mari kita semua tepuk tangan. Terima kasih dan juga profesiat Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Paulus Lamalera ucapkan untuk ke 342 anak paroki yang sudah bersedia untuk dipersiapkan dan hari ini boleh mendapat pengurapan krisma dari Yang Mulia Bapak Uskup. Yang kedua, sesuai dengan permintaan melalui utusan anak paroki, sebentar jam 3 Yang Mulia Bapak Uskup akan memberikan berkat apostolik untuk leva tempat ladang kehidupan kita umat paroki Santo Petrus Paulus Lamalera, khususnya umat stasi Lamalera. Dengan demikian kami menghimbau untuk kerjasama dan juga partisipasi secara aktif dari pemangku kepentingan Levo dan juga para nelayan tepat jam 3 boleh menunggu Yang Mulia Bapak Uskup di bibir pantai Lamalera. Bagi umat yang tidak sempat untuk mendengarkan himbauan ini, maka kita semua yang hadir bertugas untuk menyampaikannya. Akhirnya Yang Mulia yang ada pada kami cuma kata terima kasih. Sekian dan terima kasih atas perhatian.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anak sekalian selalu dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi dan penerimaan Sakramen Krisma sudah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Thank you.
dulu.